Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video malam ini saya khususkan untuk teman dan juga saudara saya atau abang saya, Mamas Karyo. Ini video kedua saya untuk Mamas Karyo, teman-teman ya. Dan alhamdulillah, di video sebelumnya saya memberikan sedikit saja kritik untuk beliau, dan beliau sangat welcome sekali, sangat ramah sekali, dan sangat santun sekali, teman-teman. Dan sebelum saya membahas sesuatu untuk Mamas Karyo, abang saya dari Langkat ya, teman-teman ya, saya ingin sedikit menjawab dari pertanyaan yang tadi sore saya lihat di komentar, yang mempertanyakan tentang jimat yang ada di tangan TIJ, teman-teman ya. Ini saya lepaskan, saya tunjukkan. Ini bukan jimat, teman-teman. Ini karet ikat rambut TIJ. Kalau teman-teman melihat saat rambut saya terurai, maka karet ini akan melekat di lengan saya. Ya, kenapa saya rekatkan di sini, bukan di sini? Karena kalau di sini saya sering melakukan aktivitas di alam liar, teman-teman ya, atau di lapangan lah kalau kata teman-teman sekarang ya, istilah familiarnya. Jadi kalau saya lilitkan di sini, ini akan mengganggu, nanti akan kotor, teman-teman ya. Misalnya saya pegang segala sesuatu akan kotor, dan sesuatu yang kotor yang melengket, yang melekat di sini, nanti akan melekat pada rambut saya. Jadi makanya saya lilitkan di sini, teman-teman ya. Nah, jadi sudah terbiasa di sini, makanya kebiasaan ya, walaupun di rumah, walaupun di tempat yang bersih, tidak main kotor, saya juga sudah terbiasa terlilit di sini. Oke, lanjut. Terima kasih juga sudah menyebutkan nama saya di salah satu live streaming Mamas Karyo. Terima kasih banyak. Dan beliau juga mempersilahkan saya untuk mengkritik beliau, tapi kritikan yang membangun tentunya. Kita sesama YouTuber. Jadi beliau juga mengatakan bahwa kita sesama YouTuber mencari uang, carilah uang sebanyak-banyaknya, dan saya sangat mendukung kata-kata seperti itu. Namun di sini ada sedikit yang ingin yang mungkin kita berbeda pendapat ya. Itu hal yang biasa ya, berbeda pendapat, pro dan kontra, itu adalah hal biasa yang terjadi di dunia ini. Ya, apalagi di dunia per-YouTuber-an. Begitu. Jadi ada kata-kata yang saya dengar dari Mamas Karyo yang mengatakan bahwa YouTube adalah hiburan. Di sini saya kurang berkenan. Mohon maaf. Di sini saya kurang berkenan karena YouTube itu ada beberapa pilihan. Mamas Karyo kan seorang YouTuber, pasti tahu. Tidak semuanya hiburan. Kalau misalnya ada video pengajian, orang ngaji dan sebagainya, itu bukan hiburan. Ya, itu adalah pengajian. Dan tentunya akan masuk kepada tahap edukasi. Mungkin religi ya, walaupun pihak YouTube tidak memberikan nama khusus untuk konten yang seperti itu. Ada juga cara dan gaya, ada yang musik dan sebagainya, itu boleh dikatakan hiburan ya, tapi untuk misalnya tutorial itu termasuk ke dalam pendidikan atau edukasi. Jadi tidak semuanya, tidak serta-merta hiburan. Namun kepada teman-teman yang membuat konten hiburan, maka harus diberitahukan bahwa itu adalah hiburan, supaya tidak membingungkan orang yang nonton atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang salah. Misalnya ada orang membuat trik debus atau trik sulap ya, tanpa dia kasih tahu itu sulap, tanpa dia kasih tahu itu hiburan, maka itu akan membahayakan kalau nanti ada yang mempraktikkan. Jadi seperti itu kira-kira. Kemudian Mamas Karyo juga mengatakan bahwa
gaib itu ada, dan saya sendiri juga mengakui bahwa gaib itu ada, dan Tuhan yang kita sembah, yang saya sembah adalah yang maha gaib. Ya, kalau kita mempercayai gaib, maka gaib itu ada, kata Mama Skario. Kalau kita tidak percaya gaib, maka gaib itu tidak ada. Di situ saya kurang sependapat. Kenapa saya bahas di sini? Ini loh, Bang Karyo, saya sudah menghubungi Abang lewat WhatsApp, lewat Instagram, dan saya juga menelpon tidak bisa masuk ke nomor yang Mama Skario bagikan di deskripsi ya. Ada checklist ya, tapi tidak terbalas chat dari saya. Mungkin karena terlalu banyak yang chat atau sibuk, saya maklumi. Makanya saya bahas di sini. Sekalian juga kalau saya bahas di sini akan menjadi edukasi buat teman-teman semuanya yang menonton, terutama tentang pembahasan ini. Ya, jadi kalau misalnya masalah gaib, kita percaya atau tidak yang namanya gaib memang ada. Ya, kita percaya atau tidak, gaib itu tidak akan berubah. Karena itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, saya menguraikan dulu ya. Ada 5 alam gaib yang wajib kita yakini dan percaya bagi seorang muslim. Ya, karena alhamdulillah saya seorang muslim, maka saya harus mempercayai itu. Tentunya kita harus belajar supaya tahu dan semakin bertambah iman kita ketika kita bertambah ilmu, ketika kita ada pengetahuan tentang itu. Nah, yang pertama, alam ruh. Alam ruh itu adalah alam gaib. Kemudian, alam malaikat atau alam malakut itu alam gaib juga. Yang ketiga, alam jin itu juga alam gaib. Yang keempat, alam kubur, alam barzah atau alam baka itu juga alam gaib. Dan yang kelima adalah alam akhirat dan itu juga gaib. Kalau kita tidak mempercayai alam ini, bukan berarti alam ini tidak ada. Hanya kita saja tidak percaya. Seperti yang saya katakan tadi, saya menyembah yang maha gaib. Tuhan saya adalah maha gaib. Kalau saya tidak percaya, kalau saya tidak meyakini, maka tidak akan merubah apapun pada zat dan sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, walaupun saya tidak percaya, Allah tetap ada. Ini seperti ini penjelasan dari saya. Mama saya, mungkin saya salah, saya minta maaf ya, tolong kalau memang salah, dibuatkan video khusus untuk mengklarifikasi apa yang menjadi, ini bukan kritik, ini sharing. Kenapa saya sharing di sini? Yang pertama, Mamas juga membahas ini di areal publis. Jadi, supaya masyarakat kita juga dapat edukasi tentang hal ini. Nah, jadi seperti itu, Mamas. Dan saya juga minta maaf ya, saya tidak punya kapasitas untuk mengkritik-kritik orang lain, namun kita punya hak untuk mengkritik teman-teman dan kawan-kawan kita yang nimbrung di dunia per-YouTuban. Ya, tidak semua dari kita memiliki pemahaman yang sama, tidak semua dari kita memiliki latar belakang yang sama. Namun kita punya hak dalam memberikan reaction-reaction terhadap video-video. Bukan berarti ketika kita berbicara reaction, kita harus selalu memuji atau menyanjung. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Tidak selalu reaction itu memuji atau menyanjung. Jadi seperti itu kira-kira ya. Semoga Mama Skario tidak tersinggung karena ini adalah tugas kita. Kita secara tidak langsung adalah public figure. Apa yang kita tunjukkan di depan publis, di video-video kita, di konten-konten kita, itu merupakan menjadi contoh buat orang-orang yang menyukai kita dan yang menggemari kita. Itu akan menjadi contoh, akan menjadi inspirasi bagi mereka. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita nge-YouTube, intinya bukan hanya sekedar pendapatan dari AdSense. Kalau saya pribadi begitu, Mamas ya. Bukan hanya sekedar uang. Nah, tetapi apa yang kita tunjukkan itu adalah bentuk moralitas, adalah bentuk tanggung jawab dari kita untuk masyarakat kita yang menontonnya.
bisa menjadi edukasi, maka di situ akan berkah. Jadi kalau kita hanya mengharapkan income, insentif, gaji, bayaran, tanpa kita pedulikan apakah itu baik atau buruk untuk dikonsumsi oleh masyarakat, maka itu adalah hal yang salah. Karena pembodohan publik itu ada. Ada salah satu video Mamas yang mengatakan tidak ada pembodohan publik. Yang ada adalah kebodohan orang yang menontonnya. Menurut saya tidak seperti itu. Pembodohan publik itu ada. Makanya ada undang-undang yang mengatur tentang pembodohan publik yang menyangkut tentang pelanggaran UU ITE. Jadi negara mengakui bahwa pembodohan publik itu ada. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan media untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan atau hal-hal yang dilarang oleh UU ITE tersebut. Jadi mohon maaf sekali. Tidak ada maksud menyinggung, tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud untuk merasa diri saya paling hebat, paling pintar, paling cerdas, tidak. Saya hanya orang bodoh yang tidak ingin dibodohi. Saya hanya orang yang fakir ilmu, namun saya selalu haus untuk mendapatkan ilmu. Dan ada banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Mamas Karyo. Jadi mohon maaf sekali. Ya, pembodohan publik itu ada. Sejauh kita membuat pertunjukan tanpa penjelasan di deskripsi, tanpa penjelasan di dalam video mungkin. Minimal di deskripsi ada, harus ada penjelasan atau di judul. Ya. Kita boleh mencari uang di YouTube, boleh sah-sah saja. Nah, namun masalahnya bukan di pendapatannya, bukan di uangnya, tapi di tayangannya. Makanya ini agak sulit kita bahas ya, karena mungkin KPI tidak masuk ke YouTube, tapi kalau di televisi itu ada KPI-nya yang mengontrol. Makanya di TV-TV sekarang ada sensornya, ada tulisan bimbingan orang tua, ada tulisan 18 plus dan sebagainya lah. Pokoknya seperti itu. Itu menandakan bahwa di kelas-kelas mana, di umur-umur berapa yang boleh mengkonsumsi tayangan ini. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang mungkin menyakiti, namun saya tidak pernah bermaksud untuk menyakiti Mamas Karyo. Di sini saya hanya ingin sedikit mengkritisi. Ya bukan mengkritik sih, sharing ya teman-teman ya, bukan kritik. Mohon maaf, bukan kritik tapi sharing. Ya, jadi karena saya tidak bisa masuk ke WA, tolong WA saya dicek ya, Mamas ya. Tolong dicek. Nah, jadi kita secara tidak langsung sudah menjadi public figure ya. Public figure yang dicontoh orang yang akan menjadi inspirasi. Jadi kenapa saya sering menyebutkan pembodohan, penggoblokan. Jadi karena memang itu ada dan pro kontra hal yang biasa. Namun jangan kita jadikan itu sebagai ajang permusuhan. Banyak yang memusuhi saya saat ini mungkin karena tidak suka dengan tayangan saya atau apa yang saya katakan. Itu hal yang biasa. Karena dalam kita mengatakan sesuatu yang benar atau untuk sebuah kebenaran pasti akan ada halangan dan rintangan. Itu saya maklumi. Oke, sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, malam ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri pribadi saya. Waduh, lampunya sudah hang. Ini kayaknya ada gaib-gaib yang mengganggu baterainya maksudnya. Oke. Mohon maaf, salam persaudaraan dari Aceh, salam ukhuwah Islamiyah. Salam untuk teman-teman yang ada di seluruh penjuru bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey,